Hey. Hey. Guys, sebelum videonya, alangkah baiknya buat teman-teman subscribe channel ini, kalian klik tombol subscribe, buat teman subscribe, dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 30 like lebih ya, agar aku lanjut ke next part video. Kamu dari mana aja sih? Aku nyariin kamu dari tadi. Aku ngadain acara ulang tahun. Ini undangannya. Datang ya. Akhirnya punya kakak juga. Keren. Jadi kita bertiga punya kekuatan yang berbeda-beda. Mereka gak bakal bisa maksain gue berang. Beres kan? Party ya. Kalian kok pakai bajunya kayak gini sih? Ew. Tuh kan benar apa kataku, kalian itu salah kostum tahu. Soalnya kita lagi flu. Iya, lagi flu tuh. Ih, kalau pada sakit ngapain pada datang ke sini sih? Nyebar-nyebarin virus tahu. Enggak bakal, tenang aja. Ya udah deh, terserah. Yang penting jangan deket-deket sama gue ya. Sana kali ya. Yuk. Awas hati-hati girls. Dilan, ayo sini. Bentar, aku mau ke sana. Bentar dulu ya. Hai Dilan. Hey. Hey semua. Hai. Milk tea? Favorit lo kan? Kok tahu sih? Gua minum dulu ya. Oke, makasih ya. Eits, kalian berdua mau kemana? Emangnya lo mau pacaran rame-rame? Terus kita nonton doang? Lo aja. Dan katanya tadi mau ke WC. Kata siapa kamu? Ayo, udah yuk. Ayo. Jangan lama-lama ya. Hai sayang. Apa kabar? Baik. Kamu sendiri? Sah, kita kan lagi di pool party. Kok kamu masih kering sih? Pakai baju begini lagi. Emang kenapa? Gak seru dong. Ya udah, aku bantuin ya. Rani, apaan sih? Kenapa? Kamu takut basah? Kita kan di pool party, wajar dong kalau basah, ya? Rani, please. Randy. Turunin gak? Man, it's pool party bro. Wajar dong kok pakai seburan. Randy.
Udah, gak usah banyak omong. Berat banget sih. Gimana nih? Ngeringinnya kan butuh waktu lama. Udah, tenang aja. Nggak mungkin. Nggak. Kamu harus jelasin sama aku selengkap-lengkapnya. Jadi kalian kalau kena air berubah jadi duyung? Gak cuman itu, Dan. Kita juga punya kekuatan. Apa? Kekuatan? Aku gak tahu deh. Mau bilang keren apa serem? Pokoknya, kamu harus merahasiakan ini ke semua orang. Oke? Okay? Iya, Dan. Selain kita bertiga, cuman lo yang tahu tentang rahasia ini. Iya, please ya Dan, ini semua demi keselamatan kita bertiga. Iya deh. Aku gak bakal bilang ke siapa-siapa. Janji? Janji. Siapa ya? Kayaknya tadi ada Bu Intan. Ya kan? Iya. Gak mungkin kita salah lihat. Yaudah deh. Besok aja kita tanyain habis pelajaran. Gimana? Gak mungkin, Sah. Bu Intan itu gak bakal mau ngaku. Lagian, gue curiga deh. Kayaknya Bu Intan itu Ratu Duyung. Habis. Tadi tetapannya aneh gitu. Iya, tapi sekarang ini kita gak bisa ngelakuin apa-apa. Gimana kalau kita selidikin pelan-pelan?
kamu? Ah, ada apa? Ada apa ini? Enggak apa-apa, Ma. Ya. Kamu kedengaran sampai keluar loh. Beneran enggak apa-apa? Iya. Enggak apa-apa. Oke, Ryu. Aduh. Kaget. Bebek ya? Iya. Iya, halo. Berenang yuk. Gue lagi pengen banget nih berenang di pantai. Apa? Berenang? Iya, berenang. Udah ya, ntar gue jemput. Si Elsa udah nunggu di situ. Oke? Okay? Bye. Mwah. Ya. Halo? Lo jaga di sini ya. Kita bertiga mau berenang, oke? Okay? Iya, beres. Yuk. Tunggu. Gue enggak ikut berenang ya. Perasaan gue enggak enak soalnya. Kenapa sih, Sal? Udahlah, berenang aja. Udahlah, enggak usah pakai ragu-ragu gitu. Ayo, tahu Lisa tinggal nyebur doang. Apa susahnya sih? Yuk. Ayo. Enggak, pokoknya gue gak mau. Rosa, kenapa sih kamu gak mau berenang? Pokoknya gue gak mau berenang. Tapi kan berenang seru. Pokoknya gue gak mau berenang, Dan. Ini tuh seperti kutukan. Kamu kok gitu sih? Sah, kok lu ngomongnya kayak gitu sih? Ini itu bukan kutukan, ini itu miracle, keajaiban. Tahu nih, Sa, belum tentu semua orang bisa punya kekuatan kayak kita punya. Ini itu keren, Sa, mana ada zaman sekarang remaja kayak kita itu punya kekuatan sedahsyat ini. Enggak, ini tuh gak keren sama sekali. Sa, lo tuh seharusnya bersyukur karena punya kekuatan super kayak gini. Karena gak semua orang gak bakal bisa punya kekuatan kayak kita. Kenapa sih lo malah nganggap ini seperti kutukan? Ya udah, kalau kalian berdua punya kekuatan super, tapi gue gak mau. Lo bayangin ya, tiba-tiba lo punya ekor terus lo bisa berenang di dalam laut seperti ikan. Menurut lo itu anugerah? Itu aneh tau, dan gue mau kehidupan gue balik seperti dulu. Bareng? Pulang yuk. Kalian kenapa sih diem? Lagi seharian ya? Pulang aja sendiri. Bukannya lo maunya sendiri, lo kan gak suka main sama orang aneh dan gak normal kayak kita. Jadi ya mendingan lo cari temennya normal-normal aja deh. Kalian kenapa sih? Kalian itu salah paham. Mendingan mulai sekarang kita masing-masing aja. Oke? Okay? Dan kayaknya lo pulang sendiri aja ya. Kayak waktu itu di pantai. Ya udah. Kalau kalian berdua nyamunnya kayak gitu, tapi beneran, kalian berdua itu salah paham.
usah. Pulang bareng yuk. Aduh, maaf ya Randy, aku pulangnya sendiri aja. Udah, aku kan bawa mobil, kamu ikut aja deh ya. Pulangnya sendiri aja, maaf. Enggak. Ikut aja ya. Enggak. Rosa! Hah. Rosa, please sebentar aja. Aku cuma pengen ngomong sama kamu. Aku mau pulang sendiri, Di. Udah, aku anterin aja ya. No, enggak bisa. Kamu kenapa sih maksa-maksa? Kamu ikut aku aja ya. Ayo, ikut. Randy, ayo, lepasin. Ayo, ikut. Duh, Randy, aku mau pulang. Udah, buruan, aku anterin ya. Hah? Rosa! Iya. Wildan, ini ngapain lari-lari? Mau nabrak lagi? Maaf Bu Intan, tadi saya ngelihat Rosa dibawa sama Randy. Sekarang saya harus nemuin Reina sama Elsa. Permisi ya Bu Intan. Dan, gue nyesel banget nih tadi kita jutek banget sama Rosa. Lagian apa yang dia bilang? Mungkin benar juga. Elsa! Reina! Elsa, Reina, gawat! Aku tadi lihat Rosa dibawa masuk ke mobilnya Randy. Dipaksa-paksa! Apa? Terus sekarang dia dibawa kemana? Aku nggak tahu. Ya udah, kita harus kejar sekarang. Ayo. Dan, ayo cepetan! Ayo. Cepetan. Ayo buruan, dan nanti si Rosa keburuan jauh. Dan, ayo cepetan. Wildan, buruan. Tapi ini mobilnya ngalangin. Tolongin. Jadi kita harus dorong nih. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Kayaknya direm tangan deh. Duh, yang punya mana lagi? Dilan! Perlu tumpangan? Yaudah yuk! Iya. Sebenarnya kalian ini ada apaan sih? Kok panik banget? Rosa diculik sama Randy, Lan. Hah? Rosa diculik? Yang pastinya aku tadi lihat Rosa dimasukin ke mobil, dipaksa-paksa sama Randy. Terus gimana sekarang? Kita cari kemana? Emang ada apa sih sama pantai? Halo Reina, bantuin gue sekarang, gue mau ke laut. Hah? Ke laut? Hah? Please tolongin gue cepetan. Rosa, kamu kenapa sih? Sini HP-nya. Enggak. Sini. Dilan, ayo cepet.
Mau kemana, mau kemana? Hah, tadi dilepasin. Di mana sih? Itu mereka. Hah? Itu Rosa. Yaudah, ayo. Eh, Elsa, Reina. Mereka mau kemana sih? Mending kita enggak usah mikirin mereka deh. Kita mikirin ngejar Rosa aja. Saatnya kini, you see the real me.